Audio. Muhammad Aditya Saputra selaku Ketua OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan periode 2021-2022. Saya Arika Sabila Sadika selaku Sekretaris OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Saya Nasya Ulaya selaku Bendahara OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Saya Tania Nur Juliati dan saya Andrea Putri Cindani. Kami dari Seksi Bidang 9 mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya sebagai videografer dan saya sebagai desainer grafis. Dalam rangka mengikuti kompetisi Piala Gubernur Pelajar Juara kategori OSIS Juara, kami OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan memiliki program kerja unggulan yaitu Entrepreneurship Festival. Festival adalah sebuah wadah bagi siswa-siswi SMA Negeri 6 Tambun Selatan untuk mengasah jiwa kewirausahaan, inovatif, dan kreativitas dengan tema kegiatan yaitu membangkitkan jiwa entrepreneur generasi Z untuk Indonesia yang maju, inovatif, kreatif, dan mandiri. Tujuan dari kegiatan Entrepreneurship Festival yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi siswa-siswi SMA Negeri 6 Tambun Selatan, menumbuhkan jiwa kreativitas dan inovatif, serta mengembangkan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Manfaat dari kegiatan Entrepreneurship Festival yaitu yang pertama, menambah penghasilan siswa-siswi SMA Negeri 6 Tambun Selatan dari kegiatan bazar. Yang kedua, siswa-siswi SMA Negeri 6 Tambun Selatan lebih paham tentang kewirausahaan. Yang ketiga, menumbuhkan bakat kewirausahaan bagi siswa-siswi SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Jenis kegiatan Entrepreneurship Festival ini ada bazar, pameran produk inovasi, lomba banding dengan tema kewirausahaan, penampilan siswa-siswi SMA Negeri 6 Tambun Selatan, serta ada talk show dengan narasumber yang ada di bidang kewirausahaan. Untuk susunan acaranya, dari jam 8 sampai jam 8.30 ada pembukaan oleh MC, pembacaan doa, sambutan kepala sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan, serta sambutan dari ketua OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Dari jam 8.30 sampai jam 8.45 ada pembukaan bazar dan diisi pemotongan pita serta pelepasan burung dara dan akan dilakukan oleh kepala sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan dan didampingi oleh MC. Dari jam 8.45 sampai jam 9.45 ada talk show dengan tema mengembangkan jiwa entrepreneurship generasi Z untuk Indonesia yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Dari jam 9.45 sampai jam 12 akan ada kegiatan bazar, pemaparan produk-produk inovasi, pemaparan peserta lomba mandi, serta ada hiburan. Dan hiburannya ada penampilan tari Sanggar Budaya SMA Negeri 6 Tambun Selatan, ada door prize dan penampilan band SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Dari jam 12 sampai jam 12.30 akan ada penutupan oleh MC serta pengumuman juara lomba mading dan produk inovasi oleh kepala sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Rancangan anggaran dana dalam kegiatan Entrepreneur Festival sebesar Rp14.100.000, yaitu kesekretariatan sebesar Rp200.000, tenda stand bazar sebesar Rp4.800.000, panggung sebesar Rp3.000.000, dekorasi panggung sebesar Rp500.000, sound system sebesar Rp1.000.000, banner sebesar Rp350.000, narasumber sebesar Rp500.000. Untuk hadiah lomba mading sebesar Rp650.000, hadiah lomba produk seri inovasi yaitu sebesar Rp750.000, P3K sebesar Rp1.000.000, nemtek panitia sebesar Rp650.000, konsumsi panitia sebesar Rp100.000. Dan pihak OSIS juga melakukan kewirausahaan dalam kegiatan ini dengan dana awal Rp500.000 dan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp1.000.000. Sekian pemaparan program kerja unggulan dari kami, OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Dukung kami dalam kompetisi Piala Gubernur Pelajar Juara kategori OSIS Juara. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan.